Baju baju lebih organik dari Vekra. Ini nak membaca 1 kilo satu pokok kecil jangan 2 bulan lebih. Mak Jing nak pergi dengan Mak Jing ni. Membaja. Tarikh membaja. Tarikh membaja hari ni jatuh je. 9 bulan 1. Hari ni gunakan baja organik. Sebelum ni baja kuda merah. 17-17. Banyak membantu TV. Boleh siap dalam separuh hari je. Yelah, bela ha. Ha, itu lah, mula tu. Tu kadang ada lampu tu dia orang buang. Ha, lampu. Lampu bapak dia pakai ATV. Kawasan Naika. Memudahkan kerja. Lepas tu, saya punya kebun ni. Setiap pokok ni boleh lalu ATV. Saya buat lap border 8 kaki. Busuk apa 4 kaki tu lalu ATV 4 kaki jadi dia boleh lalu lah ATV semua sampai ke pokok laluan dia betul dah setiap setiap laluan ni ada boleh jalan kereta saya buat tapi kalau buat jalan kereta ni masalahnya pokok kurang lah dapatnya. Naik ni saya dapat 250 pokok dan saya ada 25 pokok yang saya tanam duri hitam sebanyak 225 pokok. Ni pokok yang sedia ada lah. Pokok yang sedia ada ni ada 25 pokok. Musang king campur-campur saya tanam ni masa masa dalam pokok getah. Dalam kebun getah. Ni cadangan nak buat rumah tak siap lagi. Hari hujan. Pagi-pagi berkabut lagi. Pemandangan saya atas bukit ni. Ni kampung Kemahang. Ni pokok nangka ni saya nak tebang. Sebab apa? Durian tak boleh berbesar pula ada pokok nangka ni. Tapi ada buah ni saya biarkan buah ni dulu. Baru lepas tu dah masak baru saya nak tebang. Ni pokok durian. Okey. Ni pemandangan kampung. Orang berjumpa pagi. Ni pokok durian ni saya koloni semalam. Daun-daunnya saya tahu kat bawah dah. Lepas tu dalam 2 minggu lagi saya nak semua racuan anai-anai. Sebab kebun saya ni banyak anai-anai sebab dia pokok getah. Tah dulu banyak mati disebabkan akar dia dibahan oleh anai-anai, dimakan oleh anai-anai. Ini saya punya sistem air saya ni ada dekat atas bukit ni ada 8 tangki air. Saya gunakan air paip GBA dan air bumi lah, air bumi yang saya tube well. Saya buat lah. Kebun saya ni ada putih ais. Sebab saya duduk kat atas ni lebih banyak daripada duduk kat rumah lah. Ni 8 tangki air. Sistem piping saya ni agak lengkap sikit lah. Lepas tu bila dia buat semburan ni sekali arung sajalah. Boleh 225 pokok akan disiram serentak. Ni pump 2 pump. Pump yang besar ni untuk yang 225 pokok. Lepas tu yang kecil ni untuk yang 25 pokok yang pokok yang besar. Saya
ni ada halaman untuk pertanian. Kalau ada waktu pokok ketua ada pokok hidup, saya biarkan. Dia lepas saya kroni saja waktu jadi di rumah tu. Ini apa tu? Dulu monyet banyak. Saya dapat pagar elektrik ni, monyet pun masuk juga. Tapi kurang lah. Dulu anak-anak dia tak lepas lah. Yang besar yang lepas lah. Ini pokok limau, bambu buah. Ini pokok durian yang saya kroni semalam. Alhamdulillah ni, ni saya tanam ni pada 22 hari bulan 10 tahun 22. Apa pokok ni ditanam sehari saja 225 pokok siap disebabkan ada ATV lah. ATV yang membawa pokok ni sebanyak sekali punggah dalam 8 ke 6 dalam ATV. Lepas tu dia lalu dekat teras ni semua, dia boleh lalu teras ni semua. Saya pun ada kesilapan juga meracun di pangkal pokok ni. Pokok tu apa sihat sikit, saya nak biarkan dia bersemak sikit. Pokok segar sikit. Di sepadan saya ni sawit. Ada pokok ni ada yang besar ni lah. Ni pokok durian ni saya tanam dululah lagi. Ni pokok durian kampung. Tanam biji. Ni pokok musang king ni belum dikroni lagi lah. Nak dikroni hari besok agaknya. Ni tangki air kebun ni untuk tujuan meracun ni saya ada 4 tong. Buat piping ni nampak saja simple piping ni, tapi piping dia ni memerlukan paip yang banyak lah untuk hantar kepada daripada tangki air direct pada tong ni. Ada 4 tong, jadi kerja lagi mudah lah. Dia daripada atas ni, lepas tu ada bawah tu, ada paip DBA dekat sebelah sana tu, ada 2 paip menggunakan ATV ni. Ni laluan saya ni boleh semua lalu ATV ni. Saya buat teras ni makan masa yang panjang lah. Nanti ini dengan laluan dia, lebar laluan teras ni 8 kaki saya buat. ATV boleh lalu lah. Itu ni nak membaja, memudahkan membaja. Ini kat bawah ni saya biarkan rumput. Saya rasa sebab apa, kalau ada rumput ni saya punya kebun saya ni atas bukit. Bila atas bukit tu masalahnya kepanasan dia agak ekstrim. Jadi bila tak ada rumput ni dia cepat sangat kering berbanding dengan pokok yang bawah tu. Agak lagi segar lah. Saya lepas ni saya nak biarkan pokok ni berumput lah. Saya akan gunakan sabit saja. Ini baru 2 bulan setengah ni pokok saya ni. Tanam pada 22 bulan 10 tahun 2022. Saya ada tulis ni, dia boleh siap dalam 1 hari disebabkan ada ATV dengan 5 orang pekerja. Seorang pakai ATV, 4 orang lagi yang menanam lah. Jadi 5 baju boleh siap sekarang hari saja. Memang tak percaya, tapi realiti saya buat ni sebab apa, saya logistik saya ni alhamdulillah lah. Sebab ATV boleh lalu. Sebab tu kalau nasihat saya, kalau nak buat kebun durian musangki ni, terus boleh lalu ATV. ATV saya luas. Terus saya tanam pokok ni di tepi lah, di tepi teres. Hari macam nak hujan je. Ni pemandangan kampung lah. Saya nak tak bukit. Hari ni nak membaja. Baja bioorganik daripada Fekra. Cantik baja ni hitam. Pokok ni baru 2 bulan setengah ni, kena tak setengah kilo dulu lah lepas membaja. Saya membuat pembajaan ni 2 minggu sekali lah, dengan kuantiti sikit, tapi setiap 2 minggu sekali.
setengah kilo. Oh, ni baru sana sini. Oh, pokok tanah dua tahun setengah. Dah okey tu. Ah, dah okey dah ni. Oh. 225 pokok saya tanam ni hanya satu pokok saja mati. Oh, saya ganti baik semula tanam dalam apa kena ke sarang anai-anai. Bawah dia sarang anai-anai. Ini baru 12.5. Alhamdulillah. Rajin setiap 2 minggu. Saya tak setengah kilo je sebab pokok baru lagi 12.5. Tapi ada benda lah, cantik. Bayi benda cepat. Saya nak tengok pokok ni 6 bulan barulah sama ada pokok ni alhamdulillah ataupun okey sukses ke apa tidaklah. 6 bulan ni dia akan dia pokok boleh sebati dengan tanah di kebun lah. Sebab sebelum ni dalam polybag banyaklah sikit masalah dia. Akar bersimpul semua. Lepas tu bila perubahan cuaca ekstrim ni dekat sini hujan panas, kalau hujan lebat tu. Ini pun gelak dah. Ini